Kalau tidak bisa menuntaskan, kami yang nuntaskan. Radin Ali, kami yang sebagai bentuk komitmen gubernur dan pemerintah provinsi untuk melarang troll, pada tahun ini kita akan membeli satu unit kapal patroli. Itu komitmennya. Bahwa Pak Gubernur tidak akan dan tidak pernah akan melegalkan troll. Dua, dengarkan ini, catat itu. Dan yang ketiga, masalah hal-hal yang lain terkait dengan troll akan dilakukan penindakan hukum secara tegas. Dan alat pemerintah provinsi, alat pemerintah provinsi adalah DKP. Dalam waktu dekat, kami mohon pantau langsung dengan masyarakat bahwa DKP akan bergerak. Kalau tidak bergerak, saya gantung. Ini DKP. Dinas Tentang Perikanan akan menindak secara tegas troll. Baik, bagi Bapak Ibu, kami DKP kepolisian, PSDKP juga dari Jakarta dan mana punya keterbatasan personil. Satu, sehingga kami juga butuh kerjasama Bapak dan Ibu di lapangan. Bahwa ke depan kita akan bikin 3 pos pengawasan. Satu di Selumba, satu di kota, dan satu di Pelik. Jangan di pintunya, apa susah? Ya, kalau di pintu Pulau Baik, kita 24 jam nanti kita akan jaga bekerjasama dengan Lana, PSDKP, dan Polri. Ini akan melakukan penertiban. Kita akan lihat apakah memang dalam satu minggu ini tidak terjadi penertiban. Jika tidak terjadi penertiban, maka kita bilang Sekda itu telah berbohong kepada rakyat. Ke depan kita berharap sama-sama DKP, Polairut, Lanal, dan semua pihak termasuk masyarakat nelayan itu sendiri, mari kita bersama-sama untuk memberantas alat tangkap troll ini. Tetapi tetap dengan koridor hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Informasikan kepada aparat penegak hukum nanti akan bertindak bersama-sama dengan DKP. Betul. Yang luar daerah. Iya, kalau yang besar-besar itu sudah harga mati, dilarang loh. Yang kita bicarakan sebelumnya itu adalah troll kecil sebetulnya, dengan nelayan tradisional. Kan itu kan? Enggak ada kemungkinan itu melamar. Jadi begini, saya katakan tadi lakukan penegakan hukum, ya kan? Penegakan hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Tenggelam pun dengan ala Bu Menteri, itu jelas melalui pengadilan dulu loh, nggak langsung ditenggelamkan loh. Kapal ketangkap nelayan dari luar kan, nggak langsung ditenggelamkan itu, ada melalui proses pengadilan. Kalau nanti memang putusan pengadilan tenggelam, tapi yang pasti mereka kita bawa, kita tarik, minimal salah satu adalah melalui satu pendekatan persuasif, ambil alat tangkapnya dan kembalikan lagi. Kapalnya kita tahan, ya kan? Gitu, karena mereka juga kita pikirkan macam-macam lah. Artinya jangan sampai mereka, yang penting begini, kesimpulan. Jangan ada lagi troll di perairan laut Bengkulu. Itu kan? Itu kan, Pak? Dengan apapun caranya adalah penegakan hukum. Oke? Oke.